Kita akan persiapan untuk ke grid ini sama my big boss Graham dari MotoGP Guru. Seperti inilah pemandangannya ketika mau balapan, para mekanik, tim kru semua sibuk dan kita jangan sampai mengganggu jalannya persiapan mereka. Guys, kita masuk ke box Moto2. Lah, Chandra mana? Di belakang sini. Ini, suruh masuk. Guys, kita udah di dalam Moto2 box dan mau jalan-jalan. Sambil foto-foto aja, Mas. Ceklik-ceklik gitu kan videonya kan. Kapan lagi ngentut di dalam box Moto2 GP? Ada lagi. Kentut. Mereka lagi pada sibuk dan kita sambil nunggu. Habis ini kita akan ke grid. Kita masuk ke grid, ke grid ya nanti. Ini aktivitas untuk Moto2 lebih sepi, lihatnya Mas ya. Moto2 lebih simple. Iya, lebih simple boxnya Moto2. Enggak sepadat yang di MotoGP. Oh, kaget. Lagi mompa, guys. Mana Chandra udah? Oke. Halo Elena, ciao. Dikasihnya Moto2 karena MotoGP kemarin aku lupa minta dari awal. Jadi kan enggak bisa minta dadakan kan. Ya, ini siap-siap jalan. Repair. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo. Jadi panggil sama Pak Bos suruh maju. Oke. Amazing. Amazing. What experience. Kita akan persiapan untuk ke grid ini sama my big boss dari MotoGP Guru. Ya, kita siap turun habis ini, Mas. Karena motor bentar lagi akan pada keluar menghalangi jalan. Safety car. Sam, amazing. What a experience. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Kita cuma enjoy karena waktunya terbatas di sini, hanya bisa bertahan sekitar mungkin 5 menit sih di sini. Karena nanti motor-motor akan pada datang dan kita baru bisa lebih dekat dengan tim dan pembalap. Ini kita di sini dulu sambil nunggu motor pada keluar dan datang. Ini dia garis startnya, starting grid Moto2. Itu lagi dicek untuk suhu berapa derajat sih? Sepertinya tapi panas banget. Very very hot. Best place to go is down here. Come with me. Yep. Ikutin terus apa kata Pak Bos. Jangan jauh-jauh. They do two laps, right? So yes. One lap first. One lap, yeah. Like a warm up thing. Then they'll come back through the pit. Yeah. Do another lap. Yeah. Then they'll form up on the grid. That if we go down here, once they come through, we'll stand down here, then you'll see all the bikes come past. Jadi nanti setelah seputaran itu kita terus kembali ke pit gitu loh. Nggak boleh kelamaan di sini. Fotoin dong. Boleh sini. Hehe, Bapak Ucup. Yoi. Kayaknya agak backlight deh. Teh aku tuh deh terangin. Yang lebih luas deh itunya. Enggak ya. Oke, okay. Ngapain tepinya? Biar enggak ini, enggak gelap. Yo. Sip. Oke, okay, mesin-mesin Moto2 udah mulai pada di Moto2 masih MotoGP-nya itu dinyalain pada dipanasin. Wah, ini ada yang noleh. Lah. Kok tahu ada mereka? Lah kan ke sana dia. Emang tadi udah keluar? Ya mungkin. Nggak kedengeran kan? Ya kan jauh di sana. Oh iya. Luar biasa. Ini kita langsung jalan-jalan di sini. Kita langsung di track. Bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Mantap ya. Itu dia pembalapnya kita. Ayo, kita datang ke sana, Mas. Yes. Ya, ini ada yang unik nih. Dia pakai... Udah biar ke video. Oke, ayo. Pokoknya nggak bisa berkata-kata apa-apa deh, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita cuma bisa lihat seperti inilah pemandangannya ketika mau balapan. Para mekanik, tim kru semua sibuk. Dan kita jangan sampai mengganggu jalannya persiapan mereka. Jangan sampai kita mengganggu.
Sambil cepret-cepret, Mas. Ayo. Ini dia Jeremy Alcoba. Ya, persiapan dari tim Gresini ini racing. Coba, Mas. Saya cepret dong. Aku ayo. Yui. Eh, siapa itu? Lebih anak. Minta. Mau? Guru. Iya, overheat karena kelamaan video kan. Iya. HP-nya buat foto-foto aja kali ya. Buat foto-foto aja kali, Mas, kalau panas. Mas, salam dong buat Tika. Ayo, video. Iya. Buran-buran. Kita terbatas, ayo. Yo. Yo, Ibu Negara lapor dari Starting Grid Moto2 Mandalika GP 2023. Yo. Mantap. Terima kasih Indah visanya, oke. Okay? Ulangi, Mas. Langsung dari Starting Grid Moto2 2023 MotoGP Mandalika. Terima kasih buat visanya. Oke, okay, Mas. Oke, kita bisa jalan-jalan, Mas. Yang penting jangan ganggu jalannya pekerjaan mereka, oke? Okay? My big boss. Ngegrid. Aku mencari Honda, yuk. Ya, seperti inilah mereka persiapannya. Semua sibuk, semua sangat-sangat tidak bisa diganggu. Dan kita harus jaga jarak, ya. Jangan sampai mengganggu. Ini dia persiapan-persiapannya. Enggak, yang satu ya? Iya. Mantap. Itu, ya. Philip Salak. Ini kita lagi jalan ada di depan Acosta. Ya, Muahem ngapain di sini? Iya. On cam. Ayo, Mas. Foto depannya, Mas. Ya. Ini, Mas. Mas Yusuf, sini depan. Kita foto dulu. Aku foto ini, gantian. Tinggal dicerahin dikit ya. Dok, gantian dong. Iya, Pak Dad. Ntar dulu, ini orang pinggir. Oke, okay. Oke, ke belakang, ayo. Because we're gonna watch the start of the race on the track, on the side. Oke. Oke. Waktu kita sangat terbatas. HP ku. Udah, bisa aja sini. Nah, ini dia ada yang unik. Dia pakai tudung. My big boss and your big boss. Yeah. Oh, my friend. My best friend. Oh, your best friend. My bad friend. Bad friend. No. Bad friend, your bad friend. This is a good influencer Indonesia. So you can create thank you very much. Fans. To, yes, I'm also looking for you. This is all always my honor. Yeah. Yeah. Okay. Take it away. Okay. Oke, jadi ini diajak jalan lagi sama My Big Boss. Dari terus ini, sampai nanti race berjalan. Ini wajib. Sampai sini kita. Naik. Naik, yang di situ. Kamu bisa memperhatikan di sini juga nih. Cari celah aja. Cari lubang. Ini dia kondisinya. It's the shade. Amazing. Ayo. Punya duit aja nggak bisa. Sini Mas Yusuf pemir tuh. Nah. Aku mau dong di video itu. Nongol aja situ. Yeah. Aku video di sini nanti. Ayo, Mas. Halo brother and sister. Kita sekarang mau saksikan start Moto2. Mas. Ini bareng riding style. Woi, nongol situ. Gak bisa, gak nyampe. Ya, bisa harusnya. Seru kan bisa nonton sedekat ini. Woo. Karena kita latihan kita sebenarnya dari kreasi di resi. Riding style for ya. Hijau ke mau. Aing mau. Giliran. Ayo. Ayo. Mas, ini Mas giliran. Masuk situ. Ayo Mas, itu Mas. Itu. Ya Allah. Mantap ya. Mantap guys. Luar biasa kita sampai dapat kesempatan di sini. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa buat kita sebagai orang kampung yang bisa sampai di sini. Luar biasa. Ya Allah. Amazing. Pause.
Kita lihat putaran pertama. Nah, ini kan warm up ya. Ini warm up, nanti baru rest. Nah, ini nanti akan start ya. Ini karena menuju garis start dulu. Jadi udah nongol ya pas lihat ya. Kuat gak telinga? Pasti itu. Telinga pasti langsung kerasa banget. Dan ini semua udah panas. Baterai juga panas. Ini kayaknya mic-nya nggak bakal kuat nangkep suaranya, Mas. Nanti sebelum MotoGP akan ada seremoni. Biasanya sih ya macam-macam pesawat gitulah. Wah, lihat. Penonton sudah mulai berhamburan, sudah mulai penuh. Tapi bagian aja sih ya, nggak semua penuh sih. Lihat-lihat ya sana. Wah. Kita akan siap menyambut start dari kelas Moto2 yang satu lap tadi pertama adalah warm up. Ah, panas banget cuy, tapi seru. Gosong bodo amat. Hai. Siap tes telinga. Bersiap-siap untuk tes telinga. Ini nih, ini. Kita lihat di sini nih. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kita dengarkan suaranya. Jangan sampai tutup telinga, karena akan rugi. Ya, Philip Salah, pembalap dari Christian Racing. Dia start posisi ketiga dan juara. Siap ya. Kita harus kembali ke box. Oh, oke. Gila telinga. Thank you very much, my big boss. No worries. No worries. It's great that you could be here. Saya melihat box di depan situ. Baterai udah panas semua karena cuaca sangat panas. Udah mulai overheat. Untuk siang hari ini jam setengah dua, hampir setengah dua. Wow, ini harus siap-siap nanti untuk kelas MotoGP. Baterainya harus dihematin nih, jangan sampai boros. See ya. See, thank you very much for everyone. Pada sibuk. Ini apa ini? Ini apa ini? Insiden guys. Insiden. Philip Salah terjatuh. Ya udah. Suasana berubah.